Ladies and gentlemen, welcome back to the Taliwas River Scientific Exploration Seminar. My name is Hairi, and I will be your MC for today's seminar. To begin our seminar, let me introduce us to our keynote speaker, Professor Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Received his initial education starting from 1963 at Ahmad Primary School Pekan, Ahmad High School Pekan, SMRJK Jalan Bahagia Cemerloh, and Abu Bakar Cemerloh with an NCE certificate in 1993. Received an ITM diploma in 1977 and worked at the Merdastua Department of Kuala Lumpur. Has bachelor and postgraduate degrees from West Virginia University and University of Queensland with a specialization in zoology. Worked at UNIMAS 1994 until 2014, has published 110 journal manuscripts and 15 scientific book chapters. In 2017, 2019, and 2021, won the National Book Award. Currently working as a professor at University of Malaysia Terengganu since 2014. Let us give a warm welcome to Professor Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Terima kasih kepada pengisi majlis dan juga kepada rakan saya Dr. YD. Profesor Abdul Hamid dan juga rakan-rakan yang lain dan seterusnya kepada pelajar-pelajar yang ada dalam dewan ini. Hari ini saya akan bercakap mengenai tiga story, hopefully three story, dan saya akan memberi contoh dalam tiga-tiga story itu. Kalau nak tanya angkat tangan. Berapa minit saya ada? Ten minutes. Okay. And I'm going to go fast because we have 30 slides. So three stories. Why you need to do your survey? And then, what survey? So what? So we are going to talk about the outcome and also about the mentoring, yeah? Because you are young scientist. So some of the reason that we do kita melakukan exploration ialah kerana kita tidak ada knowledge. Yeah? We don't have the knowledge. Tetapi kalau saya bertanya dengan bapa saya, dengan nenek saya, dengan mak saya, they have the knowledge. Saya bertanya dengan orang asli, they have the knowledge. I learn a lot from the orang asli. And also you want to expand the knowledge. Having the knowledge, you want to expand. And also having the knowledge, you want to develop further or replicate the knowledge as well. So ada 10 perkara sehingga you akan dipanggil a subject matter expert satu hari nanti, ya. And melakukan kerja di lapangan kerana kita ada hands on experience dan itu yang lebih baik daripada di dalam kelas. Lebih baik belajar di hutan daripada kau belajar dalam kuliah. Dan kuliah kena datang kerana mau tahu teori, aplikasinya di hutan, ya. Dan ini adalah dia punya langkah-langkah. Langkahnya sangat panjang, boleh baca sendiri, ya. Sangat panjang. Kita mula dengan you nak study zoologi atau biology atau plant, ya. The animal or plant. Kalau biology, kalau let's say other physical science, you can study the rocks, you can study the water. He said that you must know the theory. So
Semua kajian kena ada teori. You must know the theory. You have to read. Read. Read and read. Sehingga kamu paham. So for the undergraduate, berapa orang undergraduate di sini? Oh, ramai. Bacalah kamu 100 literature mengenai apa yang kamu akan lakukan untuk kamu punya FYP, ya, ada FYP ya. 100, baca 100 paper. Dan dari sini kamu boleh melakukan apa langkah-langkah seterusnya. Sehingga nombor 17 itu story nombor 3 ialah apakah dia punya impact terhadap yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan hari ini tidak ada mana, tidak ada mana, kau simpanlah. Tetapi kalau kau publish, dia mempunyai impact. Kalau kau simpan, dia tidak ada impact. Itu anak-anak yang akan makan atau cockroaches akan makan. Dan ini bukan rubbish. Ini saya masa muda, masa muda. Okay, this is the outcome of me doing the research. He was about to fly back to Canada, and 1 week before I came in, so Rodney Flynn said, "Tash, tomorrow morning we are going to see the rhino." Wow, I got so excited. Rupanya jalan-jalan, this is the rhino. Tanpa badak sahaja. Dan kami tidur di pondok. Hari besok pulang. Dan after that, he flew away. But the most important thing, saya jumpa dengan kangkung Beminto. Dan ini anak saudaranya, saya lupa nama. And I learn from him. Inilah guru saya. My guru. Tidak ada profesor mengajar saya. Dialah yang mengajar saya. Sehingga ke hari ini pun kalau saya jumpa, saya akan bicara. And kalau kita tengok semua male, ini student saya. Semua female. Saya tidak tahu mana male lagi. Tinggal saya satu orang. Saya almost end of my life. But whatever the experience I pass over to the student. So that is the story number 2. You have the knowledge, pass over. Jangan jadi macam orang Melayu, ada 10 silat, buah silat, dia bagi satu saja. Yang 9 lagi dia bawa mati. Tidak boleh. Kalau kamu ada 10, bagi 10 dan beritahu student, saya mesti belajar 10 lagi. Okay, itu caranya yang baik. Dan apa yang kita pelajari ialah the resources are declining. And whatever resources we have just become a decoration untuk apa itu, kalau ada pelancong datang itu saja. Tetapi nilainya sudah makin merosot, ya? Itu yang saya belajar. Dan tetapi masih lagi diterapkan di dalam culture of certain groups in the country. Ini sudah extinct. So we lost 2 Sumatera rhino, the Javan rhino, in 1932. In 2020, we lost the Sumatera rhino yang ada dekat Tabing. And this is next. Ini akan mati kerana mereka memerlukan kawasan yang sangat besar. Dan belajarlah dari sekarang mengenai gajah. The next will be extinct will be the primates. The primates, binatang yang menggunakan hutan besar dengan ada canopy will be gone. So this is going to be gone. So kalau ada masa invertebrate tidak ada knowledge.
deficiency in knowledge is as good as an extinction really. Tidak tahu. Saya tidak tahu apa this millipede are doing or this cricket are doing. And that's your job. That's your job. I don't have the luxury of time. But whatever you have, saya pergi ke Kinabalu, ada museum, tetapi kebanyakan kita punya barang ada di Europe. Ada di Europe. You pergi ke Europe, berlama-lama daripada Bono ke Senanjung, Sabah, Sarawak. Ada di sana, ya. Tetapi sebelum pergi Europe, pergilah Kinabalu, pergilah di museum Sabah, dan segala museum di US pun mereka ada koleksi yang sangat baik and they preserve that very nicely. Yeah. This one come from Malaysia and it's in Berlin. You nak pergi guna di Berlin, you kena bayar tiket kapal terbang, hotel dengan bench fee. That's very expensive. Cerita yang ketiga sebab us mencurahkan ilmu kepada generasi yang ada di sini, generasi muda, the future leaders in conservation. So untuk semua student, you must kena buka account Scopus, kena buka account ResearchGate, kena buka account Scholar dan juga Academia. So ini adalah daripada account salah satu database yang recognized in the world. Kalau kamu ada paper yang di recognized in the world, maka kamu akan ada index, ya? Dan sesiapa saja boleh mengetahui apakah bidang yang telah saya conducted research. Ini adalah Nobuyaki sebab paper ni kami berdua, ini saya. So saya kebanyakannya adalah dalam zoologi, memang bidang saya. Dan sama juga Nobi, bidangnya zoologi. Yang lain-lain ni adalah paper yang berkaitan yang kami masuk dalam vet dan juga medical science. Dan apabila melihat daripada database, kita boleh melihat segala apa di mana saya publish. Saya tidak boleh sorok kerana database itu akan capture segala apa yang saya telah lakukan. Now, saya mencari Danong Valley. So, ini bidang-bidang atau subject area untuk Danong Valley. Ini Profesor Bernard, Henry Bernard, kena number one for Danong. Dan yang ini ada, ini saya kenal ni, nama dia YD Sinan. And you have to ask yourself, are you going to be in those waters in your mind or not? You ask yourself. Dan ini adalah funder untuk projek di Danong. Kalau kamu tengok, ini adalah di luar negara. Orang luar negara yang funding the project. Ini dari Jepun. Ini saya ingat UK. Yang sangat ministrinya. Ini UK, Jepun, National Science Foundation in the USA. Sabah Biodi Center ada 3 projek. UNS propaganda ada 3 grant untuk support. Kita ada 22 universiti di Malaysia. Mana? Di mana itu universiti? Di manakah mereka? Di manakah universiti itu? Cuba tanya diri kamu sendiri, ya. Dan ini ada Earthwatch Institute pun memberi sumbangan untuk kajiannya. Dan
sebagai seorang mentor, saya ada menti. Ini menti saya, Dr. Madina, sekarang ini menjadi senior lecturer di UMass. Dia menjadi first author, last author, dan corresponding author. Segala publication saya bagi pada dia sebagai first author. Saya tidak ada first author. Saya menulis segala majority of the last author. Malam ini universiti saya tidak ada kenasa. Tidak ada kenasa. Kerana dia kata last author ni dia macam rider. Saya kata, ini macam orang paluput. Dialah yang pegang kemudi. Dan saya juga adalah pemegang drum. Tetapi universiti di Malaysia tidak recognize itu. Tetapi saya tidak peduli. So baru ini saya ada semua last author, zero recognition. Okay, last year saya publish 12 paper. Tetapi saya tidak kisah. I don't need that anymore. Tapi untuk orang muda macam Madina, dia memerlukan perkara yang demikian. Ini adalah student saya. Saya mahu tunjuk juga, sama juga posisi yang mereka memegang. Kita mencari keyword dia Sabah Wildlife Conservation. Dan tahun 2021, semasa COVID, sangat tinggi, very very high. Sekarang kita cek, bila kita tengok Henry Bennett, Profesor Henry Bennett sudah jatuh nombor 3. Tapi ini daripada UK, ini dari UK juga bukan? Dan ini Azlan daripada UniMas. Ini Laurentius, Azhar ni UK. Ini saya tidak tahu. Ya, ini baru kena nyah daripada Indonesia. Kena ban entah yang lama yang kata saya tidak ada masa. Saya tanya balik, di masa di mana masa kamu? Kita ada 24 hours. Di manakah masa kamu? You have to take what is urgent and what is important. Kalau Dr. Wadi kata, saya mau pergi Dewan Undangan Negeri untuk balik my Facebook dalam tahun 2021 to focus on my publication. Dan memang benar, publication saya meningkat selepas saya delete my Facebook. Okay, so you work 40 hours a week, dapat tidur 6 jam tu sudah cukup bagus. Try to sleep early so that at 5 you can wake up and do all your thing. Ini terutamanya kepada ladies ya, sebelum kerana kita dilahirkan sebagai khalifah untuk mencari ilmu,